salah seorang di zaman Al-Mansur, seorang khalifah daripada Bani Umayyah, menyuruh kepada pengawalnya, ingin tahu keadaan ulama-ulama yang dipenjara atau orang-orang alim yang dipenjara, menyesal atau tidak berada di penjara. Coba tanya, apakah perkara yang memberatkan kepada mereka selama mereka berada di penjara? Yani selama dipenjarakan, apa yang amat menyusahkan kepada mereka? Pengawal itu tanya, masuk ke penjara dan tanya kepada mereka. Katanya, mengatakan bahwasanya, ma asyadda ma marra bikum fi hadzal habs. Apakah perkara yang paling memberatkan kepada kamu selama kamu berada dalam penjara? Katanya, ma faqadna min tarbiyati auladina. Yang kami sesali, yang kami jadi beban kepada kami adalah kami kehilangan peluang untuk mendidik anak-anak kami. Makanan di penjara tak menyusahkan, tidur pun dalam bilik yang kecil tak menyusahkan. Apa saja keadaan di penjara tak bikin mereka gelisah ataupun susah ataupun terganggu. Tapi terganggu karena terlepas peluang mendidik kepada anak-anak mereka. Ini kata-kata orang tua yang tahu tanggung jawab terhadap anak-anak. Maka, terutama sekali tugasan orang tua mendidik anak-anak adalah daripada sudut keimanan. Yang pertama adalah membiasakan anak atau mengajarkan kepada anak untuk memahami di dalam mengucap La ilaha illallah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis, mana hadis? Naam. Diriwayatkan daripada Sayyiduna Al-Hakim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam iftahu ala subyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Iftahu, bukalah untuk anak-anak kecil kamu, kalimat pertama yang keluar daripada mulutnya adalah kalimat La ilaha illallah. Subhanallah, kalimat pertama yang diajar oleh orang tua kepada anak yang baru nak mula bercakap itu La ilaha illallah. Bukan mama. Macam ada lagu itu kan, apa itu yang mesti ada huruf mim. Mama wala mami wala. Falhasil, tarbiyah pertama yang mesti diajar oleh orang tua kepada anak La ilaha illallah. Allah, La ilaha illallah. Bukankah orang baru lahir yang dilakukan oleh orang tua adalah mengadzankan sebelah kanan dan juga mengikamankan di sebelah kiri agar supaya terhalang daripada gangguan umus sibyan, yaitu syaitan yang boleh mengganggu kepada anak-anak kecil. Lahir pertama dikumandangkan adzan. Itu anak bukanlah dia paham karena masih usianya belum mengerti tentang apa yang berlaku di sekelilingnya. Tapi ini membabit tafa'ul, daripada usaha meletakkan harapan kepada Allah. Sebagaimana kali pertama anak itu diperdengarkan suara adzan ketika muncul ke atas muka bumi ini, harapannya agar supaya seruan adzan di telinga anak itu masuk ke dalam hati sehingga tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah. Bukankah Nabi Ibrahim pernah memanggil, menyeru kepada orang untuk datang pergi ke haji? Panggilan itu sudah berapa ribu tahun yang lalu. Kata Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, Ya Allah, bagaimana aku nak menyeru kepada semua orang sementara suara aku terbatas? Kata Allah, alaikan nida wa alainal balagh. Tugas kamu azan saja, aku sampaikan. Apa yang berat bagi Allah untuk menyampaikan suara adzan kepada orang tua yang mengadzankan di telinga kanan anaknya untuk kalimat itu sampai kepada hati anak itu supaya bersemadi di dalam hatinya kalimat Allahu Akbar. Itu yang mesti ditanamkan oleh orang tua ketika adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yakni dengan harapan agar supaya suara itu masuk ke dalam hatinya dan ada kekal berada di dalamnya kalimat Allahu Akbar.
Fahim tum. Tapi anak itu ketika baru lahir umpamanya nak diajarkan dengan apa saja untuk nak bergurau ke, tapi mesti ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk pertama kalimat yang keluar daripada lisan anak kita adalah kalimat la ilaha illallah.